Gak ada, lagunya keren aja. Irama itu enak banget. Which is? Aku semuanya. Iya sih. Apa yang aku percaya kamu banyak banget. Oke, terima kasih banyak ya. Boleh foto? Ya boleh. Dong, ini kan malah iya bener kan, yaudah jadi kita malah mingguan Mona, maaf ya kita gak bawa dia aja, kalau ya Allah udah masuk duluan kan. Aku beliin dia bang di depan speaker biar kenal musik-musik Indonesia. Tenang aja, ada di dalam udah masuk duluan dia. Udah masuk, atau nunggu di ruang tunggu gak? Iya udah masuk duluan teman-teman. Ini emang dipersiapkan dari lama nih untuk nonton, ibaratnya super sahabatnya si Mas Rian gimana. Dari bulan lalu lama banget, tapi beli baju baru di depan sini. Tapi ngeluar tiket gak? Gimana? Enggak, dapat gratis kita. Kan ini teman. Jadi karena kita support teman, jadi kata Karian, datang ya, bla bla bla. Oh ya udah. Jadi karena kita support, kita beli merchandise juga. Cukup tiket aja yang gratis. Merchandise mah kita beli. Iya. Tapi gimana sih kalian seringnya nonton konser sendiri atau sama kamera? Ini jarang ikut ini. Tergantung kalau kemarin Blackpink enggak ikut. Ah, mungkin aku ikut Blackpink misalnya. Oh iya iya iya. Kan enggak mungkin aku jauh di situ. Oh iya benar. Aku kalau kayak band-band aku sih. Okay. Berarti tergantung yang nyanyinya siapa nih gitu. Kalau siapa aja aku datang. Iya, teman undang enggak? Teman undang. Tapi punya band favorit enggak selain The Massive? Khususnya Richie Santayana. Dari dulu Peter Pan sih, dari 2002. Taman Langit dia penontonin, aku dengerin sampai dia sekarang loh. Mereka kan sama-sama orang Langsa juga kan? Aku dia masih suka. Dia masih juga. Dari awal mereka cinta ini, oh ya sampai sekarang. Sampai ya, natural masih dengar. Sampai lagu Talak Pilu ya? Bukan. Beda itu. Sama Sule. Oh iya. Ini kan malam minggu ya, tapi seberapa sering sih kalian nonton malam mingguan ini berdua? Sering banget malah setiap malam minggu. Bahkan aku gak bisa bosen ya, kalau satu malam minggu tuh kalau gak keluar kayaknya lengkap itu malam minggu. Berarti harus keluar nih. Kalau aku aja. Tapi tergantung sih. Tapi kalau kadang dia keluar sendiri, aku di rumah. Kadang bareng. Aku ada bola, aku aja keluar juga. Ya. Tapi Icis emang bosenin di rumah atau emang lebih enak di rumah hamil? Aku paling sering di rumah. Aku dia sering di luar. Dia kan ada undangan aja makannya. Ini ngajak Moana emang sengaja, tadi kan emang sengaja mau buat mengenalkan lagu Indonesia, emang sengaja. Iya, maunya biar dia dengar suara speaker gitu. Biar enggak mau lupa. Ini pokoknya bagus ya. Oh iya bagus. Nah ini serius, maksudnya emang bener ngajak atau enggak? Maksudnya kan yang enggak lama. Artinya meninggalkan Moana kan agak berat nih ya kan. Gimana sih ringan sih, cuma 9 kilo. Enggak, tapi Moana maghrib kan udah tidur ya, abis maghrib ya. Jadi enggak. Hah? Belum. Oh macamnya sih. Ini wajah Bang Rian kan? Iya. Bentar lagi dibeliin, kita lagi beliin wajah Bang Rian. Oh. Nah, iya tadi yang meninggalkan iya. Moana sendiri beratnya seperti apa? Apalagi itu sebagai ibu gitu kan, kayak ini kan lumayan beberapa kan, jam kan? Tadi kan sore udah bareng-bareng, terus malam kan emang dia waktu itu jam 7 malam, jadi setelah tidurin baru berangkat lagi. Karena kan ada suster juga kan di rumah, jadi ya udah. Tapi masih tetap worry, ah harus pulang cepet nih nanti. Iya dong, kayak ada ibu yang nonton tapi kurang menikmati karena kepikiran anak di rumah. Nah kalau itu sendiri kalian gimana? Gitu, kan? Nanti kita WhatsAppan dulu sama Moana. Udah tidur, nah kok gak dibalas udah tidur. Berarti sering masih walaupun nantinya pada saat acara mulai tetap video apa kontak terus sama Mbak Mbak di rumah. Virtual ngomongan dia juga cucuk. Kasih banyak ya. Oke. Yang terakhir dong dia. Apa? Lagu favorit kalian The Massive? Apa yang ditunggu? Aku tak pernah rela itu favorit aku. Kenapa? Gak ada, lagi keren aja. Irama itu enak banget. Which is? Aku semuanya. Iya sih. Apa yang aku percaya kamu banyak banget. Oke. Banyak banyak ya. Boleh foto? Ya boleh. Gaya nggak? Gaya boleh. Ini cukup mas 1-2. Sekali lagi 1-2. Kalian, yuk. Yuk 1-2-3 mari. Semangat kerjanya ya, bukan apa-apa ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, makasih banyak. Terima kasih ya.